Pemirsa, sebuah video tersebar di media sosial menunjukkan petugas kebersihan rel kereta api membuang sampah ke sungai. PT KAI membenarkan kejadian ini dan langsung meminta maaf. Video amatir yang direkam oleh salah seorang warga ini menunjukkan tiga petugas perawatan jalan rel kereta api yang sedang membuang tumpukan sampah dari atas jembatan rel kereta ke Sungai Cisokan. Sampah yang dibuang merupakan sampah yang menumpuk di rel jalur perlintasan kereta. Atas kejadian ini, PT KAI mengaku petugas perawatan rel yang merupakan pihak ketiga lalai. Karena seharusnya sampah-sampah tersebut dimasukkan ke karung dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Tentunya tindakan tersebut adalah seperti tadi saya sampaikan adalah inisiatif daripada mereka sendiri. Jadi memang karena karungnya tertinggal, mereka berinisiatif untuk membuang dari atas jembatan tersebut. Itu adalah suatu kesalahan yang memang sangat berbahaya, bukan hanya bagi PT Kereta Api, juga bagi warga masyarakat banyak. Oleh karena itu, kami juga sudah melakukan pembinaan kepada para petugas tersebut. Pihak PT KAI meminta maaf dan mengaku telah memberi sanksi serta pembinaan bagi pelaku untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.